Okey, okay, berapa umur Mak Su sekarang? Umur saya 70, Pak. Nama? Nama saya, orang panggil kat rumah ni Mak Su, nama saya Fatimah binti Abdul Rahman. Fatimah binti Abdul Rahman. Nama dua. Okey, kenapa Mak Su nak pakai seluar ni? Kenapa nak pakai seluar ni sakit? Sakit apa? Sakit lutut. Sakit nak jalan ni, sengah-sengah dalam sendi-sendi. Dalam buku lali, jari-jari Mak Su ni. Kiri kanan. Lepas tu badan pun jadi. Badan belakang-belakang ni pinggang-pinggang sakit. Okay, sekarang selepas pakai lebih kurang seminggu. Lepas pakai tak rasa dia. Lebih kurang lah. Lebih kurang seminggu. Tidur selesa. Bangun pagi kurangkan badan. Lepas tu buang air. Buang air pun laju. Buang besar, buang kecil laju lah tu. Alhamdulillah setakat ni dok lah kata duduk terang ke dia. Okey lah, boleh lalu lembek lalu lah. Minum air lebih sikit lah. Nak minum pergi, nak minum pergi. Masa suka minum air panas wang. Air sejuk-sejuk tak masuk batu. Mak Su rasa seluar ni ada dok membantu Mak Su? Rasa-rasa macam ada benda juga ni di lutut Mak Su ni. Masa Mak Su jalan tu rasa lemah, selesa. Rasa sakit-sakit tu dia rasa boleh tahan. Dia menghilangkan rasa sakit, lakuh pun luar. Kita jatuh. Mula pakai tu ada tak kesan samping? Mula tak lagi, dah 2-3 hari okey. Baru-baru tu dia dapat kesan lagi lah. Baru sekali dua tu. Masuk 2 kali tu, masuk 3 tu okey. Rasa sedap, atas anak tu apa tak pakai. Semayang lah dulu kan, Mak nak pakai, nak buka, nak pakai, nak buka. Mak Su semayang masih boleh berdiri? Duduk atas kursi gitu. Dah sekarang tak serah lagi. Tak cuba lagi. Takut bangun diri tu nak gemul lepek tu. Tak wani dalam curiga. InsyaAllah. Banyak berdoa lah, sudah salah. Ya Allah, hamba mohon padamu, ya Allah. Itu dah semua hamba nak buat ibadah. Asal dia kurang sikit lah. Ada kurang. Masa dulu rasa lain sikit. Masa sekarang. Tengok dulu pakai. Dia terusang kan. Ya tengok lah sebulan. Sebab sikit tu. Okay. Itu sakit lama. Ni jari-jari. Tapi masih sedap sikit lah. Cepat, kalau Mak Su duduk pakai seluruh tu. Duduk pakai. Ambil. Ikat-ikat pada jari. Pegang. Sebab bila sebab seluar tu kalau sentuh pada kulit dia akan keluar far infrared tu. Nak macam mana Mak Su kenal seluar ni? Macam mana Mak Su kenal? Ada kawan lah bagi tahu. Siapa? Cikgu Fadilah. Okey. Mak Su dah tahu kok cikgu yang mari Mak Su. Dah tu bila Mak Su dengar harga seluar ni macam mana? Terkejut tu. Dengar harga seluar tu memang mahal. Tapi kita rasa sakit, kita tak kira mahal. Tak kira mahal, kita yang tanggung, kita yang rasa. Begitulah mula ceritanya. Siapa kena, siapa rasa. 700 tu satu nilai yang kecil. Kalau ribu tu tak tahu nak bayar empuk sekali tu.